Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Agensi Macau selar dakwaan tak berasas SPRM mengenai Jolo. Petaling Jaya, sebuah agensi keselamatan Macau mengecam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang mendakwa ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo kini bersembunyi di bandar itu. Menurut portal berita Macau Business, Pejabat Setiausaha Keselamatan Macau GSS berkata pihaknya bingung dengan tuduhan itu dan mendakwa SPRM melanggar norma antarabangsa. GSS menuduh SPRM mengeluarkan maklumat tak berasas dan tidak mendapatkan sebarang pengesahan dari pihak berkuasa di Macau sebelum membuat dakwaan itu yang sepatutnya dilakukan mengikut protokol antarabangsa. Menurut GAS, polis Macau tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat peribadi dan hanya boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa negara asing mengikut undang-undang dan norma antarabangsa. Ini adalah prinsip yang Macau mesti tegakkan sebagai sebuah bandar antarabangsa dan masyarakat yang mematuhi undang-undang, katanya. Pada Selasa lalu, Al Jazeera yang memetik seorang jurucakap SPRM sebagai berkata Jolo dan beberapa individu yang dikehendaki berhubung skandal 1MDB kini berada di Macau. Notis merah terhadap Jolo diluluskan dan dikeluarkan oleh Interpol pada 2018. Ketua Polis Negara Akril Sani Abdullah Sani berkata usaha untuk memburu ahli perniagaan itu masih diteruskan. Jolo yang didakwa di Mahkamah Malaysia dan Amerika Syarikat turut diburu di beberapa negara berhubung tuduhan dalang dalam skandal mencuri $4.5 bilion dari 1MDB. Beijing sebelum ini menafikan memberi perlindungan kepada lelaki itu.